Dua penjamret viral setelah aksinya terekam kamera seorang fotografer saat hari bebas kendaraan bermotor di Jakarta. Kini polisi masih memburu kedua pelaku. Inilah aksi penjambretan yang dilakukan dua pria dan viral di media sosial. Peristiwa berawal saat korban sedang berhenti bersepeda untuk membalas pesan singkat saat hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Tiba-tiba dua pelaku menjamret ponsel dan langsung kabur. Polisi telah melakukan penyidikan dan mengumpulkan data serta mengejar dua pelaku tersebut. Kami melakukan penyelidikan. Ya, kami juga melakukan penyelidikan mulai dari identitas ya, kendaraan yang digunakan oleh pelaku. Kemudian juga kami melakukan penyelidikan mengidentifikasi dari foto yang berhasil ditangkap oleh seorang fotografer. Kemudian kami analisa dan tentunya saat ini anggota sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku.